Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sidang jemaah muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini yang mana kita berada pada bulan Muharram. Semoga segala ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini insya-Allah kita akan memperincikan teladan pengajaran tindakan bagi ayat yang ke-58 yang telah pun kita bacakan pada hari Jumaat pada minggu lepas, yang mana ayat yang ke-58 ini seperti mana yang telah pun kita pelajari, ayat 58 merupakan ayat yang menghubungkan ayat yang ke-57. Yang mana ayat nombor 57 Allah menyebutkan tentang ada dua sifat bagi manusia yang paling zalim. Yang pertama adalah meninggal berpaling daripada kebenaran setelah sampai kebenaran kepada mereka. Yang kedua adalah lupa terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Namun begitu, sekalipun Allah menggelar mereka manusia yang paling zalim, Allah membuka pintu taubat, yang mana pintu taubat ini diterangkan oleh Allah pada ayat yang ke-58. Kemudian Allah menerangkan bahawa Allah ini memiliki sifat rahmat yang sangat luas. Jadi kita pada minggu lepas kita dah baca ayat nombor 58. Jadi mari kita melihat apakah tindakan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita kena bersegera bertaubat selagi mana peluang taubat itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ayat nombor 58 Allah memberitahu kepada kita bahawasanya Allah Taala tidaklah akan mengambil tindakan mengazab mana-mana manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kadar yang segera, tetapi Allah memberikan penangguhan sampailah kepada satu waktu. Walaupun ayat tu kita tahu rahmatnya kita duduk menjadi umat Nabi Muhammad ni, Allah tidak azab kita on the spot kalau kita buat dosa, tetapi kita jangan salah faham menyebabkan kita mengambil tindakan tangguh-tangguhkan nak bertaubat. Jadi kita jangan salah faham kerana kita bimbang. Walaupun kita ini diberikan penangguhan azab oleh Allah, tetapi kita bimbang kita dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kita melakukan dosa. Justru itu, kalau kita lihat dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, hadis ini dalam nota dia berada pada muka surat 350, nota yang bercetak, manakala dalam nota soft copy slide nombor 701. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah membentangkan kedua tangannya pada waktu malam. Maknanya rahmat Allah ni, kalau pada waktu malam Allah menerima taubat orang yang melakukan dosa pada waktu siang. Kemudian pada waktu siang pula Allah membentangkan tangannya pada waktu siang untuk menerima taubat orang yang melakukan dosa pada waktu malam. Allah ni punya rahmat dia kepada hamba, dia bagi peluang manusia nak taubat waktu bila? Nak taubat waktu malam? Silakan. Nak taubat waktu siang? Silakan. Kedua-dua waktu ini Allah membuka peluang untuk bertaubat. Waktu ini Allah buat sampailah
matahari terbit daripada sebelah barat. Maksudnya kalau matahari dah terbit sebelah barat, waktu tu nak bertaubat dah tak boleh lagi. Maksudnya selagi mana matahari terbit daripada timur, Allah membuka pintu taubat tu siang dan malam. Ini menunjukkan bahawa betapa rahmatnya Allah kepada manusia. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Hadis ni kalau tuan-tuan pernah belajar kitab hadis 40 An-Nawawi, pernah dengar kitab hadis 40 An-Nawawi? Kalau kitab hadis 40 An-Nawawi ini adalah hadis yang terakhir sekali, hadis yang ke-42. Yang mana ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi ni kalau dibaca dengan perlahan, jika diamati, kita rasa macam Allah Ta'ala ni dia sangat pemaaf. Kalau kita baca hadis ni, Allah Ta'ala panggil anak-anak Adam ni dengan 3 kali panggilan. Allah panggil, wahai anak Adam, kata Allah, sesungguhnya selagi mana kamu berdoa dan berharap kepada aku, aku akan mengampunkan kamu atas apa saja dosa yang lahir daripada kamu. Allah tak peduli dosa banyak mana sekalipun. Tapi kalau kita berdoa minta ampun, berharap keampunan Allah, Allah akan ampunkan. Kali kedua Allah kata, wahai anak Adam, kata Allah, kalaulah dosa-dosamu sampai ke awan di langit. Contohnya dosa kita dihimpun daripada bumi naik ke langit, kata Allah, kemudian kamu minta ampun kepadaku, pasti aku akan mengampunkan kamu. Kali ketiga Allah panggil, wahai anak Adam, wahai anak Adam, jika kamu datang nanti kepada aku membawa dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian kamu menemui aku dalam keadaan kamu tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, pasti aku akan datang kepadamu dengan keampunan yang hampir memenuhi bumi itu. Yang ketiga ni, kalau kita mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, Allah akan memberikan pengampunan dosa kepada kita. So hadis yang kita baca yang pertama dan kedua ini memberikan kita satu contoh yang besar bahawa rahmat Allah itu terlalu luas. Oleh itu cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teladan yang kedua yang dapat kita belajar berdasarkan ayat yang ke-58, iaitu kita hendaklah bergantung sepenuhnya, bertawakal, bersandar hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan Allah saja kita patut bergantung dan bersandar. Jadi untuk teladan yang kedua, tindakan yang kedua ini dikukuhkan dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang lain. Dan ayat ini juga sebenarnya nak menunjukkan bahawa rahmat Allah ini luas. Ini kita nak sebut tentang rahmat Allah lah, rahmat Allah dulu. Okey, kalau kita baca betul-betul dekat ayat nombor surah Asy-Syura, surah Asy-Syura ayat nombor 30. Tuan-tuan akan mendapati Allah bagi tahu sebenarnya apa masalah musibah yang berlaku kepada kita ni sebenarnya disebabkan siapa? Adakah Allah zalim? Sedangkan ayat 58 Allah kata dia zur rahmah. Rahmat dia luas, tapi Allah bagi tahu musibah yang menimpa kamu ni, kata Allah, adalah disebabkan tangan kamu. Maksudnya disebabkan dosa-dosa hamba lah Allah menimpakan musibah kepada kita. Tapi ayat 58 kan Allah kata apa? Allah kata, kalaulah disebabkan dosa kamu ni nak bagikan, segerakan azab, kata Allah, Allah boleh buat. Tapi Allah tak buat. Sebab Allah ni maha rahmatnya tinggi. Dan dalam ayat ni Allah bagi tahu kepada kita, Allah mengampunkan sebahagian besar dari dosa-dosa kita. Ayat ni Allah bagi tahu macam ni. Kalaulah kita ada buat dosa, contohnya kita buat dosa, ada 1,000 dosa kita buat. Daripada 1,000 dosa tu, sebahagian besar daripada 1,000 tu Allah ampunkan. Tapi sedikit daripadanya Allah timpakan musibah kepada kita. Allah timpa musibah tu pula bukan untuk keburukan, tapi untuk Allah hapuskan dosa.
Lepas tu pula musibah yang Allah timpakan tu, kalau kita baca pada ayat surah Ar-Rum ayat nombor 41 ni, Allah kata liyudziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Allah kata musibah yang kami bagi tu, kata Allah, supaya mereka kembali kepada kita semua. Supaya kita kembali kepada Allah. Okay, jelas surah Asy-Syura dengan surah Ar-Rum. Maknanya kalau kita gabung ayat 58 surah Kahfi, kita ambil ayat surah Syura ayat 30, kita ambillah surah Ar-Rum ayat nombor 41 ni, kita boleh kata begini. Allah, dia telah mengampunkan banyak dosa kita buat. Kalau kita kumpul setiap kita ni dosa, kumpul dosa, rasanya penuh bumi ni dengan dosa tu. Sebab tu kadang-kadang bumi ni Allah cabut berkat dia. Kenapa? Kerana dengan dosa. Bumi ni kalau ikut dia nak telan je semua manusia yang berada di atas muka bumi ni. Tapi dia tahan. Kerana Allah tidak mengizinkan dia untuk menelan. Itu ada ayat Quran cerita yang lain. Tetapi Allah memaafkan kita semua sebenarnya. Kemudian pula, ada sebahagian dosa tu Allah timpa kepada kita. Allah timpa kepada kita tu sebenarnya adalah untuk apa? Adalah untuk kita ni kembali kepada dia. Jadi apabila kita kena musibah, kita kembali kepada Allah. Kita ingat Allah. Jadi itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Saya minta tuan-tuan tengok suratul Nahli ayat yang ke-61. Ayat ni kalau kita baca dengan penuh penghayatan, kita akan nampak lagi rahmat Allah tu macam mana. Sebab tu Allah ada ulang dalam surah Al-Fatihah, dia tu Rahman, dia tu Rahim kan. Ayat ni kalau kita baca, saya baca terjemahan terus ya, nak jimatkan waktu. Allah mengatakan bahawasanya, kalaulah Allah nak mengazab manusia disebabkan kezaliman mereka, tentulah dia tidak membiarkan di muka bumi sesuatu makhluk pun yang melata. Cuba tengok tulisan yang dibolkan tu. Betul tak? Kalau kumpul dosa-dosa kita semua ni, kalau Allah nak balas setiap satu dosa, rasanya tak ada manusia yang hidup kat muka bumi ni. Tetapi kenapa kita masih boleh hidup? Tiap-tiap hari menghirup udara Allah. Dapat juga bangun, hidup balik, makan balik rezeki Tuhan. Kenapa? Kenapa rahmat Allah yang sangat luas. Tapi jangan leka dengan rahmat Allah itu menyebabkan kita bertambah melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Saya nukilkan kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali kata apa? Ma nazala bala'un illa bidhambin wala rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah suatu musibah turun kecuali kerana dosa, dan tidaklah diangkat kecuali dengan jalan taubat. Sebab tu kalau kita kena musibah ya, kita kena ingat, oh mungkin ini di antara kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Tetapi nak diangkat musibah itu adalah dengan taubat. Justru kita ambillah peluang untuk kita memperbanyakkan taubat pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang dua terakhir ni, ayat ni sebenarnya adalah pengukuhan kepada teladan nombor dua tadi tu, iaitu suratul Taubah ayat 51 dan juga suratul Al-Am ayat nombor 17. Kenapa kita perlu bergantung, bersandar, bertawakal kepada Allah? Kerana dalam suratul Taubah ayat nombor 51, Allah mengatakan bahawasanya, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Apa kata Allah? Allah kata, katakanlah wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kamu sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ambil pada perkataan huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah pelindung kami, kepada Allah jualah hendaklah orang beriman itu bertawakal.
Okey, kemudian surah Al-An'am ayat 17, Allah bagi jawapan. Kenapa kepada Allah, kenapa Allah tu maulana? Kenapa Allah tu pelindung kita? Kenapa Allah tu adalah tempat kita bertawakal? Kerana tidak ada mana-mana kebaikan, tidak ada mana-mana keburukan, melainkan ia di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah bagi tahu, kalau siapa-siapa kena mudarat, tak ada siapa boleh hilangkan, melainkan ia ada pada Allah. Siapa-siapa yang dia dapat kebaikan, tak ada siapa-siapa yang boleh halang, kerana Allah tu maha berkuasa. Jadi cukuplah beberapa pengukuhan daripada hadis dan ayat Quran yang lain untuk kita kuatkan tindakan bagi ayat yang ke-58. Mari kita baca ayat yang ke-59 pada pagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا Ayat 59 ni, kalau kita baca terjemahan dia, Allah mengatakan, dan penduduk negeri-negeri itu kami telah hancurkan ketika mereka melakukan kezaliman, dan kami telah tetapkan satu masa yang tertentu bagi kehancuran mereka. Okey, ayat 59 ni kalau kita ganding dengan 58 kan, ayat 58 kata Allah tu maha pengampun, Allah tu maha rahmat, dia tidak cepatkan turun azab. Tiba-tiba ayat 59, ada kaum telah diazab. Nampak tak dia macam kontradik. Kalau ayat 59 Allah kata penduduk-penduduk negeri itu kami telah hancurkan mereka, sebab apa? Sebab dosa-dosa mereka di bawah tajuk kezaliman. Tapi ayat 58 kata Allah tidak menyegerakan azab. Okey, macam mana nak faham dia? Okey, begini. Ayat nombor 58, sasaran ayat tu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penduduk-penduduk Mekah, mereka ini Allah bagi warning, Allah bagi amaran, sambil Allah nak mengajak kepada bertaubat kepada Allah tu kan, Allah membentangkan rahmat dia. Dalam masa yang sama Allah ingatkan, sebab mungkin akan ada orang kata acah-acah je kot Allah nak mengazab ni. Tetapi ayat nombor 59, Allah mendatangkan bukti bahawasanya sudah ada manusia yang telah diazab. Jadi siapa manusia yang telah diazab tu? Kata Ibnu Katsir, ia merujuk kepada umat-umat terdahulu daripada generasi-generasi yang terdahulu. Maksudnya ayat 59 ni Allah Ta'ala bagi tahu kepada penduduk-penduduk Mekah, orang-orang musyrikin, bahawasanya sebenarnya telah ada pun umat-umat yang telah kami binasakan disebabkan kezaliman mereka. Jadi boleh faham ayat nombor 59 dengan ayat nombor 58 dari sudut perkaitan dia. Maknanya ayat 58 tu, sasaran ayat dia adalah kepada orang musyrikin Mekah. Ayat 59 ni pun untuk musyrikin Mekah juga. Tapi umat binasakan tu adalah umat-umat yang terdahulu. Jadi kita tutup ayat 59 ini dengan tindakan yang boleh kita ambil untuk kita pengisian kita pada pagi ini. Okay, nombor satu, teladan dia nombor satu,
Hendaklah kita jadikan kisah-kisah umat terdahulu sebagai sempadan dan i'tibar. Walaupun kita tahu jadi umat Muhammad ni Allah tak akan turunkan azab secara immediately, tapi ayat 59 bagi tahu Allah boleh buat seperti mana telah Allah buat pada umat yang terdahulu. Ada banyaklah kisah dia. Kisah kaum Ad ke, kaum Nabi Saleh ke, kaum Nabi Syu'aib ke, kaum Nabi Nuh ke, dan umat-umat yang lain. Okey, kenapa kita perlu jadikan kisah umat-umat terdahulu sebagai sempadan dan i'tibar? Ini Allah nyatakan dalam surah Yusuf ayat 111. Allah kata, sesungguhnya kisah para nabi itu mengandungi ibarah, ada pengajaran. Sebab tu cerita-cerita dalam Quran bukan untuk tahu saja maklumat, tapi untuk dijadikan sebagai teladan. Dan kita kukuhkan dengan surah Al-A'raf ayat nombor 176. Allah kata, maka ceritalah kisah-kisah itu agar mereka berfikir, yatafakkaru. Dan teladan yang kedua, kita hendaklah menghindari ya, daripada menjadi salah seorang ataupun menjadi orang-orang yang zalim. Menghindari ciri-ciri orang-orang yang zalim. Ya, zalim yang pertama, zalim kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan zalim kita kepada manusia yang lain. Jadi kita tamat ayat 559. InsyaAllah besok kita akan masuk kisah yang baru, iaitu kisah Musa alaihi salam mencari Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam pada muka surat 359. Kita bertemu lagi insyaAllah. Moga-moga dapat manfaat pengisian ringkas pada pagi ini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالتوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.